Hai guys, ini tadi nurusin video yang tadi ya guys. Ini saya baru pulang kerja, terus pulang lah, pokoknya kerja 8 jam. Kerjanya cuma 8 jam, nggak bisa lebih cuy. Ini kerja tempat saya. Tapi maaf nih kamera goyang-goyang karena nggak pakai stabilizer guys. Lagi apa sih mas? Kena neng duduk, dan kerjanya duduk. Iya lah, seperti kabel. Waduh, penak ya mas? Wis, penak-penak ya mas? Iya. Mas, satu kata mas. Sempurna. Sempurna. Dek, satu kata dek. Apa? Satu kata apa? Kerja di pabrik ini rasanya gimana? Berarti satu kata apa? Tiga kata. Satu kata apa? Maksudnya? Satu kata untuk kerja di Polandia ini requestnya? It's the best. Oke. Dua kata itu. Dua kata. Gus, kamu diam-diam aja sih Gus. Wis mau. Gus. Ya guys, ternyata ini kerja saya seperti ini guys. Bisa dilihat sendiri. Jadi sebelumnya saya kan sudah pernah PHK ya. Lalu nganggur sih hampir berapa bulan gitu, dan sekarang sudah mulai kerja lagi. Dan sekarang di pabrik ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 5 bulan cuy. Alhamdulillah banget sih, alhamdulillah banget lah gitu, udah kerja di pabrik seperti ini. Saya harap bisa langgeng atau bisa lama di pabrik ini dan mendapatkan hasil yang sangat banyak ya cuy, dan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya cuy, untuk kalian yang sedang proses kepolan, bersabar ya, karena saat ini visa di kedutaan untuk apply visa terutama itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan visa Polandia cuy. Jadi di situ kalian harus pasti banyak waspada ya, jangan sampai kamu udah sia-sia membuang waktu yang cukup lama, dan disitu ternyata begitu apply visa dan disitu mendapatkan suatu kegagalan kayak gitu kan. Jadi kamu harus mesti banyak-banyak banget berhati-hati ya cuy. Tapi maaf cuy, suara saya kecil banget karena nggak pakai mikrofon ya. Thank you.
Mm-hmm.